Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fiza Ahmad dan juga Da'i Luqman. Ya, saya lagi hari ini alhamdulillah jumpa lagi saya kan. Topik kita minggu ni adalah hati nurani. Hati nurani. Hati dan nurani ni merupakan dua kataan yang berbeza. Okey, hati ni sebenarnya manusia ni ada dua jenis hati. Satu hati yang sedang berdenyut dalam diri kita. Satu lagi adalah hati nurani. Hati nurani adalah hati yang bercahaya, nur. Jadi hati nurani ni merupakan kita punya dalaman kita yang menentukan kita nak buat keputusan di antara dua pilihan, yang nak menunjukkan kita petanda-petanda adakah pilihan aku ni tepat ataupun tidak, yang menggerakkan kita punya tindakan. Itu adalah hati nurani. Dan tu hati yang berdegup dari tu. Jadi kita nak tengok juga soalan-soalan dia tu. Tengok isi video tu. Go. Saya ada satu soalan. Macam mana kita nak tahu ikhlas hati kita sedangkan kita bercerita keikhlasan kita kepada orang lain? Orang yang menceritakan agak, dia buat satu benda tu ikhlas, dia tak ikhlas. Ya. Sebab tu ulama kata apa, kalau kita benar-benar nak menjaga ataupun nak ikhlas dalam satu perkara yang kita buat, ada tiga step. Yang pertama sekali adalah, jangan sesekali kita menyebut perkataan ikhlas lepas mana kita melakukan satu kebaikan. Yang keduanya, bila mana kita melakukan satu kebaikan, terus lupakan kebaikan kita buat. Ni nak bina ikhlas dalam diri kita ni. Dan yang ketiganya, kita letakkan bahawa setiap perbuatan yang kita buat tu sebenarnya berlaku sebab izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, aku tak boleh. Contoh, belanja hang makan ni sebab Allah yang izinkan hang aku gerak untuk belanja hang makan. Kalau Allah tak izinkan, aku takkan tak boleh belanja. Sebab kita balikkan kembali kebaikan kita buat. Maka pada saat tu kalau kita buat tiga syarat ni, dia hanya mampu untuk membina ikhlas, untuk train kita jadi ikhlas kepada Allah SWT. Itu sebab. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya soalan. Saya pernah buat silap dengan kawan saya dan saya pernah minta maaf dengan dia banyak kali. So, adakah saya menanggung kesalahan tersebut? Sebenarnya kak, soalan ni, Nabi dia pernah beritahu, orang yang paling kuat di kalangan kamu adalah bukan orang yang gagah angkat besi semua ni. Tapi orang yang paling kuat adalah orang yang mampu menahan marah dia sewaktu mana dia diuji. So, jawapan dia ni, orang yang minta maaf, dia dah minta maaf, dia dah jalankan tanggungjawab dia, maka pada saat tu dia telah terlepas daripada tanggungjawab dia dengan bebanan dosa dia sebab dia melakukan kesilapan. Dia sekarang ni terpulang pada orang yang untuk maafkan ataupun tidak. Kalau kita kena ingat, orang yang putuskan silaturahim, pertama sekali doa takkan termakbul, doa tak sampai ke Allah. Yang keduanya, orang yang putuskan silaturahim sebab tak puas hati kat dia, maka pada saat tu pintu rezeki Allah tutup. Yang ketiganya, orang yang putuskan silaturahim, amalan yang dia buat Allah tak terima. Yang tu kita takut tu. Sebabkan oleh benda tu menyebabkan kita punya amalan jadi terbatal dan Allah tak terima. Ugi, kita dah minta maaf, kita dah laksanakan tanggungjawab kita, kita dah terlepas. Saya nak tanya, apakah hukum bagi seseorang yang buat kesilapan pada seseorang tu tapi orang tu dah meninggal dunia? Apakah hukum dia? Jawapan paling simple, bertaubat. Kita bersangka baiklah dengan kawan tu, mungkin kawan kita tu pun dah memaafkan kita. Cuma mungkin dia pun dah lupa dah kesalahan kita kat dia tu. Okay, pada saat tu kita bersangka baik dan dalam masa sama kita minta lah Allah ampunkan dosa kita, Allah ampunkan dosa dia dan Allah bagi kita peluang, Allah izinkan kita untuk bertemu dengan dia nanti dekat akhirat untuk kita minta maaf secara proper. Tapi insyaAllah kita jangan serabut, hidup kita kena teruskan. Kan? Yang meninggal, biarkan meninggal. Sekarang kita nak hidupkan dia balik, tak boleh. Pada saat tu, kita teruskan hidup kita, tambah amal kita, mudah-mudahan kita masuk syurga, kita boleh bantu dia masuk syurga. Nak boleh bagi tips macam mana kita nak jaga hati nurani kita? Okey, antara tips yang kita boleh amalkan lah. Antaranya, kalau kita jaga hati nurani kita ni, sentiasalah bersangka baik dengan orang. Kan, janganlah kita ada walaupun sedikit pun rasa tak puas hati dengan orang, rasa nak berdendam. Sebab benda-benda ni dia akan menyebabkan hati kita ni membengkak, hati nurani kita ni membengkak. Yang keduanya, banyak kita jaga ataupun kita polish hati kita kan, dengan zikir. Kan, duduk diam-diam ni zikir. Yang ketiganya, kita banyak tambahkan ilmu. Sebab ilmu ni nur. Dan ilmu ni dia tak boleh masuk kepada hati-hati yang gelap. So dengan ilmu ni dia akan berikan cahaya pada hati kita. Tu cari ilmu. Terima kasih kepada penonton semua. Jangan lupa komen, share, like, subscribe. Yang baik yang buruk kita terima saja. InsyaAllah. Kalau ada pandangan-pandangan yang menarik, boleh share dengan kami. Di Mu Tunggu, Aku Tanya. InsyaAllah minggu depan bersama saya Fiza Ahmad. Saya Da'i Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.